Nurhasanah Bima. Caru Arye, benar gak sih? Iya, Caru. Caru Arye, Arye itu adik gitu ya? Iya, adik. Arye, Tean. Nah, kok Tean gitu ya? Oke, kehilangan. Ya, hebat ya, dalam satu malam sudah hafal gitu ya. Saya dengar kemarin beda lagu, sekarang kok beda lagi gitu ya? Gak apa-apa. Oke, kami persilakan kepada kakak Henry. Tadi dia tidak tutup mata atau tutup mulut ya? Ini terharu atau terapa gitu ya? Enggak, belum. Oh, belum ya? Tisu masih utuh ya? Belum. Belum ya? Jadi, oke, kenapa kakak Henry, silakan? Nurhasanah sehat ya? Alhamdulillah sehat, Henry. Ya, oke, Nurhasanah. Tapi tidak semua lagu yang harus dinyanyikan itu... Kalau saya sih rasanya nggak nyampe di saya Nurhasanah gitu sih. Jadi untuk penampilannya Nurhasanah, kenapa sih Nur? Kebanyakan kamu blocking kesana kemari, sedangkan ini lagu butuh konsentrasi. Maksudnya cukup diem, tapi bener-bener jiwai. Oh iya. Sampaikan isi lagu itu kepada kami. Ini lagu kehilangan. Sebenarnya ini tisu bakalan habis loh hari ini. Cuman kenapa enggak? Itu kan jadi tanda tanya di saya. Oke. Okay. Gitu. Gitu ya, Mirna. Kemudian. Gak apa-apa ya, untuk yeah. Jadi masukan aja. Yeah. Kemudian, kenapa sih warna bajunya merah, kuning, hijau terus? Iya, tapi udah bagus sih, cuman minta tolong di lebih... biar ada variasinya ya, nanti ya, mungkin warna ya, kan? Kalem gitu ya. Karena kan ini ditonton oleh banyak orang, kemudian muncul di YouTube berulang-ulang. Terus episode 1, episode 2, episode 3. Kalau misal Nurhasanah menggunakan kostum ini terus, takutnya nih, bosen yang penontonnya Nurhasanah gitu ya. Kalau suaranya Nurhasanah saya yakin udah bagus, tinggal apa yang menjadi kekurangannya itu tolong diperbaiki lagi ya, ya. Kasih, diperbaiki. Oke, konsentrasi, minta tolong konsentrasi ya. Itu saja Kakak Wika, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Henry, kritik dan sarannya sangat membangun. Kakak Henny, silakan. Selamat sore Nurhasanah. Sore Kakak Henny. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nurhasanah, aku lebih suka kamu tampil yang minggu kemarin daripada yang ini. Feelnya gak dapet ke aku, gak dapet. Suaranya bagus, lembut, tapi dinamikanya kurang. Terus kenapa banyak sekali vibra tadi di awal, di tengah, terus sampai terakhir itu saya dengar vibranya banyak banget. Tidak semua lagu dangdut itu di vibra, ya? Padahal ini lagu enak loh. Kalau kamu bisa bawain dengan dinamika yang enak. Coba, coba sedikit aja. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jangan terlalu banyak vibra tadi tuh, coba aja nanti dengar kembali ya, vibranya banyak sekali di sana. Kemudian ada nada-nada yang kurang duduk di bagian ref, jadi feelnya nggak dapat banget ke aku, padahal ini lagu kehilangan. Terus di bagian ending tadi, di bagian terakhirnya itu pitch controlnya hilang kemana-mana, entah kenapa saya tidak tahu, mungkin penyebabnya karena kamu tadi malam ganti lagunya, mungkin satu malam belum terlalu dikuasai atau apa, saya nggak ngerti ya. Harusnya dapat. Kalau kamu mau, ini lagu enak juga. Kalau mau di improv juga enak ya. Pernah dengar Lesti juga nyanyi lagu ini pernah? Enak, enak sekali ya. Terasa. Bisa juga ya, tapi tetap enak gitu loh dinamikanya. Belajar lagi nanti biar feel-nya itu benar-benar dapat ke kita gitu ya. Oke. Next, kalau kamu punya rezeki lagi di sini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di panggung ini, kita bisa belajar lagi di karantina. Siap. Terima kasih. Next, Bunda Mariana. Kenapa ketawa, Beka? Dengan cepat-cepat buka kacamata, padahal cantik loh ya. Oke, aku pakai kacamata. Iya, ada biar nggak salah nak baca gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh my God. Selamat sore Nurhasanah Bima. Sore Bunda. Mana pendukungnya Nurhasanah Bima? Nurhasanah, ya sebenarnya suaramu itu cukup bagus ya. Powermu bagus, Nurhasanah.
Bunda pada awal tampil kamu yang pada awalnya itu Bunda suka sekali warna suaramu, vokalmu, Bunda suka banget ya. Akan tetapi pada sore hari ini Nurhasanah banyak nada-nada yang kamu akan saya melengkapi punyanya Mbah Heni ya, sudah dibahas semua. Itu di nada-nada rendahnya kamu tidak nyampe ya, di nada rendah. Itu kamu harus berhati-hati. Kemudian di tidak duduk ya. Pas kamu ngimprov itu terlalu banyak jengkok ya, fibra. Jadi kalau lagu dangdut itu kalau kebanyakan fibra tidak akan bisa harmonis sayang ya. Iya. Kemudian nanti kamu pilih-pilih lagu yang baik sayang ya. Karena lagu ini padahal sedih ya, tapi Bunda hari ini tidak nyampe ke feel, tidak berruh, tidak punya ruh ya. Mudah-mudahan kamu bisa milih lagu yang tepat dengan karakter suara kamu. Siap, oke, Bunda. Oke, Nurhasanah sayangnya. Iya, makasih. Terima kasih ya, Sana. Iya, Bunda.